Ini merupakan gerakan moral, Mas Iqbal. Dan kami berharap gerakan moral ini bukan hanya berdimensi waktu yang sangat pendek. Jadi jangan sampai kita menganggap ini hanya untuk kepentingan pemilu, sama sekali tidak. Ini kepentingan yang lebih besar, kepentingan perubahan bangsa. Dan kami melihat praktek yang kita saksikan bersama-sama dalam berbangsa dan bernegara, tampaknya memang perlu dikasih tiupan peluit. Nah, sehingga ini bagian dari gerakan moral kami. Tentu saja kami berharap gerakan moral ini akan disambut oleh lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan, karena kami kampus fokus pada politik kebangsaan, bukan politik elektoral. Kami berharap kampus-kampus lain juga akan menyuarakan semakin lantang, semakin menggerakkan, menggetarkan. Dan kami juga berharap lembaga yang lain seperti misalkan DPR kembali menjalankan fungsi pengawasannya. Ketika yang diberi mandat oleh rakyat, presiden melanggar kepatutan, melanggar etika, bahkan melanggar hukum atau bahkan konstitusi, harusnya DPR harus bergerak karena fungsi pengawasan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.